Halo kawan-kawan pecinta ukulele, balik lagi sama saya Irfan. Hari ini saya mau sharing ke kalian cara memainkan ukulele lagunya Afgan ya, yang berjudul Sadis. Lagu ini enak banget. Langsung aja kita mulai, tapi seperti biasa sebelum kita mulai, kita samakan dulu tuning ukulelenya. Saya menggunakan ukulele tenor dengan tuning standar G, C, E, A. Kalian bisa menggunakan ukulele jenis apa aja, yang penting tuningnya sama. Kita langsung mulai. Oke kawan-kawan, lagu ini sebenarnya mainnya dari E aslinya ya, tapi saya naikkan setengah jadi dari F biar gampang. Sebelum saya jelaskan chord dan strumnya, saya mainkan dulu dari awal sampai ref ya. Terlalu sedih ceramu, menjadikan diri. Pelampiasan cintamu agar dia kembali padamu tanpa peduli sakitnya percintaan ini agar dia kembali padamu tanpa peduli sakitnya aku. Semoga Tuhan membalas semua yang terjadi kepadaku suatu saat. Hingga kau sadari sesungguhnya yang kau punya hanya aku, tempatmu kembali sebagai cintamu. Oke kawan-kawan, jadi seperti itu ya. Saya jelaskan dari mulai verse-nya dulu. Jadi verse-nya itu dari F ya. Saya pakai F add 9 yang di sini doang. Lalu ada E diminis minor 7 minus 5 kayak gini ya. Nah, kayak gini. Senar 1 di sini. Senar 2 yang dibuka, senar 3-nya di kolom kedua. Tuh. Lalu A7 sampai situ dulu ya. Jadi kayak gini. Terlalu sadis caramu ke D minor. Gitu ya. Ini D minor. D minor gampang di sini, senar 2, senar 3-nya di 2, senar 3-nya di 2. Gitu ya. Lalu variasi ke C minor. Nah, C minor tuh ini senar 1, 2, 3 di blok semua. Kalau nggak bunyi bisa dibantu sama ini, tapi pasti bunyi loh, asal megang belakangnya kayak gini. Nah, di tambah senar 1 di kolom kelima. Gitu. Lalu habis itu ke A crash atau B mol, kayak gini ya. Caranya tuh senar 1, 2 dipencet dua-duanya sama telunjuk, lalu senar 3 di kolom 2, lalu senar 4 di kolom ketiga. Gini. Ya. Megang belakangnya tetap kayak gini. Oke. Di ini akres. Saya ulangi lagi. Saya petiknya strum ke bawah sekali aja. Terlalu sadis caramu. Itu ya. Variasi C minor. Lalu ke sini. Menjadi ke A minor. A minor cuma senar 4 di kolom kedua doang. Menjadikan diriku. Ini ke G minor 7
ini sama kayak A kres, cuma dilepas kayak gini ya. Ini. Lalu ke C7. Nah, C7 cuma senar 1 di kolom ke berapa ini? Ke 1. Jadi, kalau dari awal terlalu sadis caramu gitu ya. Oke. Menjadikan diriku. Habis ini ke A diminis. Kalau nggak salah namanya A diminis. Ini caranya itu di blok ya. Senar 1 di kolom ke 3. Senar ke 3 di kolom ke 4. Ini bunyinya. Gitu ya. Tangan belakang tetap kayak gini. Nah. Jadi habis dari C gini, ada pressi dikit. Gitu ya. Motifnya senar 2 dilepas. Senar 2 kolom 1, lalu senar 4 petik, senar 2 kolom 3. Jadi gitu ya. Lalu ke yang tadi A diminis. Nah, gini. Pelampiasan. Ini ke D7. D7-nya tuh A diminis kayak tadi, cuma dilepas ini ya. Tinggal gini doang. Jadi pelampiasan cintamu. Balik lagi ke G minor 7. Agar. Nah, ini pintu A kres minor minus 5 ya, atau half diminis. Ini tuh sama kayak C minor, cuman digeser di fret 1 gini. Jadi pelampiasan cintamu agar dia kembali ke F lagi padamu. D minor yang tadi. Tanpa. Ini G minor 7. Peduli sakitnya aku. Ini sebenarnya F. Ya, F9 cuma ada susnya. Itu ya, pakai sus ini di senar 1 di kolom kedua. Ya gitu. Saya mainkan lagi dari awal dengan pelan-pelan ya. Sambil ingat-ingat chord-nya. Jadi dari F. Terlalu sadis caramu. Oke, sambil ikut ya. Lalu ke A kres. Menjadikan diriku. Pelampiasan cintamu. Agar dia kembali padamu tanpa peduli sakitnya aku. Oke, jadi kayak gitu ya. Oke, silakan diulang-ulang aja perpindahan chordnya dan dihafal chordnya karena lumayan banyak chordnya. Karena ini first bagian kedua juga sama chordnya ya. Jadi kayak gini, saya mainkan lagi. Tampaknya pelan-pelan ya, kita mainkan bareng. Teganiannya caramu menyingkirkan diriku. Dari percintaan ini agar dia kembali padamu tanpa peduli sakitnya aku. Nah, setelah ini sebenarnya bebas. Yang penting kalian hafal dulu aja chord dan perpindahannya. Nah, gitu. Oke, sudah lancar. Sekarang kita masuk ke bagian chorus ya. Chorusnya kayak gini. Yang terjadi sampai situ dulu. Jadi itu chordnya dari F yang tadi, F9. Semua ini A minor 7. Paling gampang ya, dilepas semua. Semoga Tuhan. Ini yang tadi A kres,
Tuhan membalas. D minor. Semua yang terjadi. Ini apa ya? Ini C crash diminis kalau nggak salah ya. Jadi caranya ini senar 4 di kolom keempat, senar 3 di kolom kelima, senar 2 kolom kelima, senar 1 juga di kolom kelima. Kayak gini ya. Di semoga Tuhan membalas semua yang terjadi. Itu. Gak bisa? Selanjutnya. Kepadaku suatu saat nanti. Nah, itu dari A kres. Kepadaku. Ke A minor 7. Suatu. A 7. A 7 gini ya. Senar 3 di fret kedua. Suatu saat. Nah, ini gak tahu apa nih. D minor apa gitu. Jadi kayak D minor cuma dilepas ini doang. Dua ya. Senar 2 di 1, senar 3 di 2. Suatu saat nanti. C7 yang tadi. Balik lagi ya ke yang awal fretnya. Hingga kau sadari sesungguhnya yang kau punya hanya aku, tempatmu kembali. Nah, abi yang terakhir sebagai ini akres cintamu yang tadi ya, akres minor minus 5 nih, akres minor 7 minus 5 atau half diminis. Oke, lumayan ya. Jadi chordnya dari F semua A minor 7 ke Tuhan A kres balas D minor semua yang terjadi. Cis diminis A kres lagi kepadaku A minor suatu A 7 A D minor nanti. Oke, mari ikuti. Hingga kau sadari sesungguhnya yang kau punya hanya aku, tempatmu kembali. Akres sebagai cintamu. Nah, kayak gitu. Oke kawan-kawan, jadi kurang lebih seperti itu cara memainkannya. Ini saya suka banget sama akor-akornya, ini enak banget, cuman agak banyak ya. Jadi silakan kalian dicoba-coba lagi aja, dihafal chordnya, perpindahannya sampai lancar. Semoga video ini membantu. Terima kasih banyak sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Keep on strumming. Mahalo.